Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggelar simulasi makan siang gratis kepada 100 siswa yatim di Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 1 Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Selasa 5 Maret 2024. Selain untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin, makan siang gratis juga upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang bagi setiap anak di Indonesia. Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menyebutkan, ini merupakan simulasi makan siang gratis pertama yang dilakukan di Provinsi Aceh. Simulasi makan siang gratis tidak menggunakan anggaran bantuan operasional sekolah atau BOS maupun anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar, melainkan dana yang terkumpul dari sumbangan guru dan komite sekolah. Dengan simulasi nanti kita tahu, ya apakah ya kalau kita hari ini menyebutkan makan siang bergizi ya, apakah dengan 15.000 rencana pemerintah nanti bisa mencukupi gizi kita di kabupaten kita, apakah masih kurang dan sebagainya, karena harga pangan ataupun harga sembako setiap kabupaten kota juga berbeda-beda, variatif. Pertama ada nasi, ayam dan buah juga. Semoga bisa makanan gratis yang ini bisa berlanjut di sekolah. Senang nggak bisa dapat makanan? Saya senang karena bisa mendapat makan siang gratis di sekolah. Ini membantu banget bagi saya, soalnya mungkin ada beberapa anak yang tidak beruntung seperti yang lain, seperti yatim piatu atau piatu. Program ini bisa dapat sangat membantu mereka. Menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar, jumlah siswa sekolah dasar tahun 2023 mencapai 15.000 orang, sedangkan siswa sekolah menengah pertama mencapai 25.000 orang. Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar memprediksi kebutuhan anggaran makan siang gratis di kabupaten mencapai Rp92 miliar per tahun. Dari Aceh Besar Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan.